Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gua Hachimon Erwan. Ya, kali ini kita akan melanjutkan game Sword Art Online Infinity Moment. Oke, kita langsung sambung saja game kemarin ya. Koko ga 76 Oke, ka? Aku pengen minta saran dari kalian nih ya. Ini kan di dalam game Sword Art Online ini banyak kayak cerita-cerita begini ya, panjang dan lama gitu. Apa kita skip-skip aja ya? Karena ya kalian kan pasti pengennya banyak yang lihat gameplaynya gitu lah, permainannya gimana. Tapi di sini terlalu banyak cerita-cerita begini lah. Tapi gua kurang ngerti masih dalam bahasa Jepang ini. Masih belum nemu dengan Sword Art Online yang bisa pakai bahasa Inggris gitu. Kalau pakai bahasa Inggris ya gua masih ada sedikit-sedikit lah bisa mengerti gitu, tulisan-tulisannya. Kalau misalnya bahasa Jepang ya susah ya, apalagi ini pakai tulisan kanji ya namanya ya, lupa gua deh. Kalau salah ya komentar lah. Jadi ini tuh ya benernya gimana ya? Mateo, atau kita coba sekali ini ya, kita skip aja ya. Kayaknya agak terlalu lama ya. Oke, guys, kita akan ketemu lagi setelah semua ceritanya sudah selesai ya. Oke, cerita ini maksudnya sudah selesai, nanti akan kita sambung ke gameplay gitu. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kembali lagi, gengs. Ya, ceritanya agak lama dan gue masih nggak paham dengan bahasanya, pakai bahasa kanji Jepang ya. Oke, kita sudah di suatu tempat. Ada apa itu? Oh, kok saya kira ada orang. Oke, ini di mana ya? Aku nggak tahu masalahnya ini. Aduh, main game Sword Art Online tapi gue nggak tahu alur ceritanya gimana itu ya. Gak pernah nonton anime ini masalahnya ya. Oke, yos, oke, kita lanjut. Oke, pakai analog ya, tapi gua masih pakai keyboard ya, maaf ya, belum beli. Oke, kita coba-coba jalan-jalan. Oke, udahlah, kita langsung aja deh ya. Ini prasasti atau apa ya, gua gak tahu juga. Tekan, aduh, ada kucing di belakang. Oke, apa lagi? Oke. Oh, Kirito. Kono sou no activate. Ada kucing. Sumasete kita sen. Maaf ya, gengs, ada kucing. Oke. Ah. Nde. Sassok tenin mon ya, tenin kesshou o tameshite mitan dakedo yo. Dou yara kono machi ni wa tenin dekiru mitai da ze. Oke. Kita cepat aja. Yokatta. Aduh, kucing. Koreksuru toki mo aruite machi ni modoranai to ikenai no kato omotteta kara. Kita percepat ya. なるほど. Ariel. Ini gerak-gerak. Korekarama atarashii sou ni iku tabi ni tenin wa tameshita hougai ii daro ga. Hitomazu. Untung hari ini enggak hujan ya, gengs ya. Jadi rekamannya enak juga gitu gua. Jadi enggak ada suara gemuruh hujan di dalam video ini. Kemarin kan ya gemuruh hujan ya. Deras banget malah kemarin itu. Tapi hari ini alhamdulillah ya, hari ini nggak ada hujan, jadinya enak buat recording gitu. 75 sou ika ni modorenai ndattara mazu wa yado o kakuho shite okitai tokoro dakedo. Oke, kita lanjut. Ada apa? Mata nanika okashina koto ga okotta. Apa? Ada apa? Nah, tuh kan ada kucingku sini, meow meow. Kepencet lagi kebiasaan, maaf gengs. Gue kan lo masalahnya gue gak paham. Ada apa? Santai. Gak apa-apa. Hmm.
ada apa? Ada bocil juga ya ternyata ya. Oh, ada. Papa, Mama, apa? Gue nggak salah dengar kan, Papa Mama. Yui-chan. Papa Mama. Guys, kalau kalian tahu ini kenapa nih jadi Yui-chan ya tadi ya namanya. Yui-chan manggil Asuna sama Kirito Papa Mama gitu loh. Kenapa gitu loh? Apa mereka si Asuna dan Kirito ini emang sudah nikah dan sudah punya anak kita atau apa gitu lah, gue nggak ngerti soalnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kenapa si siapa tadi, oh ya, Yui-chan bilang si Kirito sama Asuna itu papa mama itu kenapa gitu lah. Tentukan di kolom komentar ya, aku nggak tahu. そのカーディナルの処理能力の大部分が詳細不明のタスクに分かれているみたいなんです。はい、それと引き換えにエラー訂正機能が低下したので、私が活動できるようになったんです。そうなの？でもそれですごく異常事態みたいだと。なんだかなんだ。なんだかなんだ。なんだかなんだ。なんだかなんだ。 その通り、非常事態なんです。今すぐにどこということはないみたいですが。 Oke, kita ini kalau misalnya cerita belum cerita banget. ごめんなさい、パパ。以前のような大きな権限は持っていないので、私にもよくわからないんです。 Aduh. Hai. Ngomong apa tuh? Gak paham saya, tolonglah. そのこともわからないんです. Itai, kono sekai de nani ga okiteiru no ka? Oh, saya kira ada orang di luar. Oke, lanjut. Fokus. Dakara, sore o tashikameru tame ni. Tapi kali ini videonya enggak bisa lama-lama banget ya, gengs ya. Karena ada kesibukan lagi juga gue setelah ini. Ya moga aja. Paling tidak hampir sama kayak kemarin lah waktunya ya. Kalau misalnya agak singkat ya maaf ya. Karena ada kesibukan lagi setelah ini gue sempat-sempatin nih buat record nih. Buat kalian gitu loh. Papa, Mama. Papa, Mama. Oi, Kirito. Nani chintara aruiten da? Te nanda kono ko? Dokkara dete kita? Papa no oshiriai desu ka? Dengan polosnya dia berkata, "Papa." Papa? Aduh. Oi, Kirito. Kore wa douyu koto da yo? Aduh. へえ。結婚すると子供まで作れるのか。 Kali ini gua pakai bukan facecam ya, masih pakai HP ya. Tapi gua sorotin muka gua pakai center gitu. Ya banyak dari kalian yang merasa gitu loh saat entah sudah ada di kolom komentar atau merasa aja gua enggak tahu ya. Kayak video kemarin tuh muka gue terlalu gelap gitu loh, akibat gue nggak pakai pencahayaan tambahan gitu loh. Jadinya nggak melihat gitu loh kalian muka gue yang tampan ini gitu loh. Coba saja aku paham dengan bahasa Jepang gitu loh. Atau ada yang translatein bahasa Inggris gitu loh. Gue gak paham masalahnya. Padahal gue pengen tahu juga nih alur ceritanya gimana gitu loh.
いや、お前らの子供って言われてもなんだか妙にしっくりくるからよ。lama banget. Ma, nanti setelah itu, sekarang kaisar ini tidak bisa. Mau di skip tapi ada yang kawaii gitu loh. Ada yang kawaii di sini, jadi gue. Oyago-san to nenrak tsuku made. Yaudah deh, buat kali mendo mine to na. Buat ini aja gitu, kita gak usah skip dulu. Mungkin yang lain kali gue skip aja ya. Males lama banget gitu. Yoroshiku onegaishimasu. Kurai oji-san. Fokus. Nangka attara oni-san ni makase na. Oke, cepat. Aduh, cepat lama banget sih. Oh, tolong cepat. Mata issho ni kuraseru ne, Yui-chan. Cepatlah. Hai. Watashi mo papa ya mama to issho nara sore dake de daimanzoku desu yo. Cepatlah. Ya, kalau misalnya kalian ingin gua nge-skip video ini kalau banyak ceritanya kayak gini, bilang aja di komentar ya. Atau kalau misalnya nggak mau di-skip, bisa aja bilang di komentar juga. Tapi kalau ada saran-saran apa yang dibahas saat seperti ini gitu loh, saat cerita-cerita gini gitu loh, karena masalahnya gue gak paham juga dengan bahasanya gitu loh. Kali aja dari kalian ada yang punya saran apa yang bakalan dibahas ya, sembari kita menunggu percakapan itu loh. Oke, sudah selesai. Oke, kita mulai lagi kayaknya. Oke, apa itu? Oh, kita seperti ke pasar ya. Oh, ini seperti mapnya ya. Kita berada di tengah ini. Lalu ke pasar sebelah kiri. Sebelah kanan itu apa? Ada monumen kah? Atau gimana? Kita di tengah ya. Jadi kalau kita misalnya mau ke pasar, tadi katanya gambarnya ke kiri ya. Kita coba ke kiri, oke. Kita coba ke kiri. Berarti sini kan. Ini gimana sih? Bisa kecik tekan L apa sih? Oh, L buat kamera. Oke. Okay. Aduh. Salah. Lah. Ngelak. Berarti sini ya. Ini ada apa ini? Ada mas, ada apa? Yo. Tekan aja udah, gua gak paham masalahnya. Telah ke bawah aja ya, gue gak apa. Masih dong. Keluar. Cepat. Gak paham juga masanya. Oke, berarti ini kamera sini. Oke, berarti kita ke sini ya. Salah tadi bat. Oh ya, hadapnya beda ya. Loh. Ini gimana yang benar? Gimana sih? Kita kesini lagi. Salah jalan kah tadi? Itu gimana? Oh, salah jalan maksudnya dia. Salah jalan. Oke, apa ini di pasar? Gak bisa tadi kita ke monumen ya. Kayaknya kita disuruh diminta ke pasar untuk pergi belanja ke distrik senjata. Distrik pasar untuk beli senjata gitu ya. Oke, kita ke tanda seru ini saja. Oke, ini gimana ya? Tekan bulat. Oke, tekan bulat. Tekan apa lagi? Bulat tadi ya. Oke. Oke. View item data. Ini seperti tutorial membelinya gimana ya, maksudnya. Oke, lanjut saja. Iya. Oh, itu mengenai harga dan damage dari bendanya ya, kayaknya ya. Oke, lanjutlah, cepetlah. Wanjai, wadidau. Ada yang sampai 1 juta, kings. Tapi apa itu? Apapun ada uangnya kita ya? Apa ada uangnya sampai 1 juta kita? Oke, cepetlah, lambat. Aduh, ibu, cepet, bu. Emosi. Oke, kita beli ya. Oke, gak bisa di... Oh, ya gitu.
Oke, kita beli. Uang kita ada 2 juta kol. Wah, banyak. Tajir juga kayaknya ini kita ya. Oke, kita coba cari yang paling mahal. Kita coba cari yang paling mahal. Kita paling mahal. Oke, yang paling mahal. Oh, ini Zwei Hedron Offer. Beli. Bodoh amat, paling mahal. Kita beli paling mahal. Oke, udah kan ya. Oke, kita open shop ke X ya. Oke, you want to equip this? Oh yes, kita coba. Oke, sudah kita coba. Kita apa lagi ya? Kalau kita beli ya apa? Udah. Kalau kita beli lagi ya nggak guna ya. Oke, kita keluar saja. Kita jual, nggak ada barang yang bisa kita jual masih ya, karena kita masih baru mulai ya. Nothing aja ya. Oke, ke screen tutorial. Oh, pengguna memakainya ya. Oke, kita tekan apa? Pak, tekan apa? Iya. Untuk mengganti senjata maksudnya ya. Oke, lama sekali. Gak sabarnya mau maininnya. Karena gua udah gatel nih mau main yang serang-serangnya. Oke, gimana tadi katanya? Tadi picik. Tekan L untuk melalui kamera kan, ini untuk apa ya? Oh, belum ada itu yang di, kalau kita awal game kita sudah ada dapat skill ya, kalau di sini belum ya. R untuk skill palette. Oh ya ya, waduh, skill kita dikit banget coy, skill kita dikit banget coy, waduh. Oke, tekan apa sih, coba kita tekan enter. Oh, tekan enternya tadi. Tadi di equipment ya, kita coba equipment. Oh, yang gambarnya seperti ini, pedang. Oh. Kita cuma punya cuma satu pedang. Oh, miskin ya ternyata pastinya. Tenang saja, uangnya masih banyak gitu loh. Uang kiri itu masih ada 1.736.948 call gitu. Banyak gitu. Oke, apalagi buy equipment at equipment shop. Beli equipment di toko. Oh, ini ya. Irasshai. Oke, kita suruh diminta beli lagi ya. Oh, ada potion, ada HP potion, S potion, SP. Oh, potion, HP potion dan SP potion gitu. Kayaknya HP ini lebih besar ya daripada yang potion biasa ya. Aduh, ngelak. Oke, kita coba beli satu yang HP potion. Beli dua deh. Oke, SP potion kita jaga-jaga beli dua aja ya, biar kita potion biasanya kita beli 5. Murah kok, masih murah. Oke, udah ya. Kita simpan uangnya. Kita nggak boleh boros awal-awal game ya. Ntar menyesal nanti kalau ada suatu barang yang bagus loh dan harus kita beli tapi uangnya nggak cukup. Oke. Go to Agile Shop and form a party with. Hah? Apa? Party? Hah? Berarti kita di ini sudah selesai ya. Kita kemana lagi? Go to Agile Shop. Tuh sepertinya di depan ada jalan. Kita coba ya, gengs ya. Karena kan tadi kita sudah dari belakang ya. Kita coba ke depan. Go to Agile Shop. Toko Agile. Kok party? Maksudnya party apa gini? Oke, oh ya benar-benar ada skin apalah, ada animasinya lah ya lah gitu lah, ada animasinya. Oke, oh kita sepertinya harus ke dalam sana. Oh, ini gambar monumennya. Oh, yang di map awal tadi kita lihat ya ada jalan. Oke, kita masuk saja. Maaf ya gengs kalau ngomong gua ada sedikit-sedikit ke bahasa adat gua atau ya nggak terlalu lancar masih bahasa Indonesia ya, karena gua nggak jadi Kalimantan ya, jadi kalau misalnya ada bahasa Kalimantan sedikit keluar dari mulut saya ya mohon maaf ya, belum terbiasa. Oke, apa ini Asuna? Asuna? Oh ya Asuna. Kita coba interaksi. Ya ada apa? Gua nggak paham jadi gua pakai yang paling atas aja ya. Kalau kalian ngerti ya ceritanya. Oke, sama kayak Nani. Apa? Iya, kenapa? Apa sih? どうしたの? Kita coba deh. どうかな?
よろしく、キリト君。Apa ini maksudnya? Talk to Gusman. Oh, ini kah? Ini. Agil. Ini Agil. Oh, ini namanya Agil. Oh. Ini yang namanya Agil. Oh, kita ingat ya, tempat Agil. Apa? Enggak punya barang, Bambang. Item baru ini ya. Oh, dia jual tadi hak potion. Kita coba G potion 1. Tuh. 15.000 ya, lumayan mahal. Oke, kita coba 2. Hah? 1 doang dong. Oh, cuma bisa beli 1, cuy. Waduh, ini anak. SPT sudah ya, kita coba crystal train apa ini ya? Kita coba ya. Kita coba 2 atau 1 ya? Kita coba 2 atau 1 ya? 1 aja ya. Ini tuh uang mahal, 300 cuy. Oke, udah. Apa menurut gua atau tadi uangnya tambah banyak ya? Coba sekali dong. Lagi. Oh. Nambah banyak uangnya ternyata. Gua kira ini apa gitu. Wah, bagus sekali. Kalau gitu kita borong saja ya. Kita borong. Oke, ada 2, ambil. Ada 3, ambil. Uangnya tambah banyak juga. Ambil semua. 7. Ambil. Gua kira tadi 4 juta gitu. Gua terkejut. Oke, sudah semuanya. Mai dari. Kita ambil. Oke, tutup. Kan udah ngomong. Kan gua udah ngomong. Kan saya sudah ngomong. Armor nggak ada, item habis. Terus kemana? My dari. Ini ada ruangan di atasnya, apa ini? Kita coba ya. Kan gue sudah ngomong tadi. Wah, kamar. Wah bahaya ini. Wah bahaya nih, oh jangan. Aduh, ini nggak boleh ya, gengs ya, nggak boleh di dalam dunia nyata kalau kita berduaan dalam kamar cowok dan cewek, nggak boleh. Ntar hilap main gaprek. Aduh, kali ini jangan mikir yang macam-macam lah, main game gitu loh. Ya, kayak game apa gitu loh, dia mereka gitu loh. Oh, bisa tidur di sini. Game catur kayak misalnya, jangan mikir negatif lah. Oke, itu gimana? Nggak boleh. Masa ya kita tidur dengan nggak deh ya, lain kali aja deh ya. Gua takut ntar YouTube gua kena strike, bahaya. Apalagi kalau ada yang nonton kan anak-anak, kan kasihan. Kan game-nya sebenarnya buat anak-anak juga ya. Ya, ada pengecualian sedikit sih ya. Nah, ada sedikit di sini. Oke. Kita keluar aja ya, kita coba keluar aja. Oh, ada gelap. Oke. Tuh kan ngomong guys. Gusman beda orang. Maaf, guys. Ayo ikuti aku, Asuna. Wah. Ada Yui-chan. Nandesho. Kita cobain bawah ya, karena kita sudah kebiasaan di atas. Gomennasai. Oh, maksudnya itu yang di nomor 2 itu ngajak ya. Ternyata ngajak ya, oke. Oh, kita sudah rekaman 23 menit nih. Udah ya, kita percepat sedikit ya, kita sampai ke game dikit ya. Belum sampai game. Nih, Kirito-kun. Ada apa nih? Kalau misalnya ini lama, gua skip aja ya. Kalau ini lama, gua skip aja nanti ya. Gua cut aja nanti ya. Zettai wakatte nai to omou. Maaf ya, gengs. Tadi gua percepat ya. Maaf ya, gengs. Gua percepat tadi videonya karena terlalu panjang lagi ceritanya. Takutnya kalian bosen, apalagi nggak pakai bahasa Inggris ya. Dan juga Kirito. Siapa?
siapa itu yang manggil ya. Bentar ya, kita coba yang manggil siapa. Enggak apa-apa. Nah, kita fokus ke oke. Tadi ceritanya terlalu panjang, jadinya gua skip aja ya, maaf ya. Jadi, tapi jika kalian pengen juga melihatnya ya tulis di komentar aja ya. Karena gua masih enggak tahu nih mau di skip-skip aja cerita begini atau lanjutin lagi gitu gimana. Oke. Oh, kita ke sana ya. Aduh, ngelag. Kenapa gini ya? Ayo kita percepat ya. Yo. Karena ini sudah di recording gue sudah lumayan lama. Kalau di YouTube nanti gue edit kok. Gue videonya gue edit dulu supaya nggak terlalu lama dari kalian. Dan juga gue nggak bisa terlalu lama karena ada kesibukan satu lain. Oke, kita percepat aja. Oke, cepat. Oh. Kok kita bertarung di sini sudah ya? Tiba-tiba kita keluar gitu. Apa ini? Oh, kita menyerang. Move the cursor. Oh, maksudnya ini animenya warna merah-merah di sini ya, yaitu lebah di sini ya, kita coba. Oh, kita bisa serang. Oh. Ternyata benar. Kayaknya misi kita saat ini cuma misi pertama kita ya untuk sepertinya melawan para lebah besar ini ya. Bayangin aja kalau ini beneran ada di dunia nyata, ini sakitnya lu bukan main. Lebah kecil aja kita udah ketusuk aja sudah sakit gitu loh. Kalau besar gini gimana gitu? Bisa bentol-bentol. Oke, kita cepat. Wah, oh ada musuh lain juga ternyata di game ini, ada babi. Ternyata apa? Oh, Frenzy. Babi lagi loh. Oke, Oke, kita dekat. Use the R button and select switch. R. Switch. Mana switch? Ini nggak mungkin ya, kayaknya masalahnya ada angka-angka ya. Kayaknya ini untuk skill yang menyerang lah, tapi kita coba skill kedua aja dulu ya. Bukan. Masalahnya ini pakai bahasa Jepang, gua nggak paham. Oke, kita coba lagi di bawah. Oke, skill 3 stun ya. Oke, kita coba lagi skill 4. Oh, tim ini menggunakan skill asun aja ya. Kita dimintanya pakai skill asun. Oh, skill 4 dia agak memutar ya untuk memposisikan tempat. Oke, kita coba lagi skill yang kelima. Masih belum. Masalahnya pakai bahasa Jepang gitu loh, gue jadi kurang paham. Oke, oh masih ada sebelah ya. Oh, di sebelahnya kita coba banyak sini ya, masih ya. Aduh. Kok enggak? Coba kalau dulu. Enggak kurang ya. Emang harus pakai R. Oh, itu toh. Kita coba lagi ya. Tapi kok masih nyerang ke sana ya? Paling bawah. Kayaknya bener, kayaknya emang skill yang paling atas ini deh. Kita coba deh ya. Switch. Oh iya, dia bilang switch. Si Dodo. Kayaknya gue harus belajar bahasa Jepang ini ya. Harus pakai belajar bahasa kanjinya kayaknya gue. Gila ya. Oke, kalahkan satu hornet yaitu satu lebah ya. Oke, itu satu mati udah. Udah mati. Oke, udah mati. Apa lagi?
Oke. Oh, ada tulisan baru di sana. Good. Tekan R. Tekan R. Nice. Oh. Udah kita langsung ikuti apa. Press the button to use. Maka segitu gitu. Oh, mungkin kita harus dekati dia. Aku tekan bulat. Oh iya. Ketiga buat lempar batu. Aduh. Jahil. Gak boleh. Lebak kecil aja kita jahilin pakai batu aja udah gimana gitu. Jangan coba-coba lebah yang besar. Ntar bentar-bentar lagi. Oke. Oh, kalahkan 5 hornet. Oke, kita gunakan skill aja ya. Kita percepat ya. Masanya ini banyak ya dan oke. Mbak, nyerang kemana mbak? Ayo cepat ya, kita masih nggak bisa terlalu lama ini. Gua udah kasih bonus setelah ini, oke cepat. Aduh, lama ya. Aduh, nggak kelihatan masalahnya. Oke. Kita coba sekali skill yang tiganya tadi ya. Switch. Oh. Ulti dia ternyata benar, geng. Oke. Wah, keren juga ya. Kita percepat ya. Aduh, ngelak. Ampun, ngelak. Ngelak habis. Oke, mati satu kali lagi kan. Oke, sebetulnya satu kali lagi mungkin ya, karena kita sudah oke, sudah oke. Kita akhiri dengan kekuatan switch. Aduh, ngelak banget. Ayah, di cancel. Cepat banget. Oke, mati. Dan apakah selesai? Oke, selesai. Oke, ada tutorial lagi. Oh, ini sepertinya untuk upgrade ya. Upgrade skill sepertinya. Oh, tekan start tadi. Oke, cepat. Oke, kita percepat saja ya. Kita lihat sekilas saja. Oh, ya. Oh, kalau kita misalnya naik ke level 2 ada level apa itu? Master, apa itu maksudnya? Aduh, ngelak banget nih. Oke, guys, gameplay Sword Art Online Infinity momennya sampai sini aja dulu ya. Karena ya udah lebih dari 30 menit kalau misalnya gua record ini ya. Kalau misalnya diedit ntar bisa mungkin kurang ya. Dan juga gua mau ada kesibukan setelah ini. Jadi so, gengs, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ya. Maaf gua agak konsennya. Lalu jika kalian suka dengan game ini, gue akan terusinnya sampai tamat ya. Kalau misalnya ini kalian suka, gue bisa tamat sih. Udah, gue mulai dari fungsi. Oke, sampai situ saja gameplaynya ya, gengs ya. Karena sudah sampai sini juga ceritanya, takutnya kelamaan dan gue harus ada kesibukan setelah ini. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ya. Jangan lupa share gitu. Biar gue semakin semangat buat konten game ini gitu loh. Oke. Sampai situ saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you next time. Yeah.